Tapi Kakak tetap masih punya dendam yang sangat luar biasa. Ini yang Mbak, kita khawatirkan ya. Ya. Minta doa dan dukungannya. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemungkaran ya. Ya. Betul. Mas. Mbah tolongin Mbah. Kita serang-serang bareng-bareng kan kita. Ya. Baca selawat ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi kalimatit tamam. Bisari makram. Mati kutu tapak braja. Sopo. Pegunungan dening ajibku. Lebur. Bakaling lebur. Tunggu kan tadi. Bentenono aku ya. Bentenono. Hei. Bagaimana hei? Ki Karta. Ki Karta. Bentenono yo. Hah? Nanti ki Mbak. Bentenono. Aja melayu Ki Karta. Aji tuh si panu poe-poe. Tidak punya poe. Tidak berangkat. Tembong saya satu ini. Kata Karta. Tayar bulat. Tidak. Hah? Gila ana suara iki, Mbah. Ora iso ndeleng wujudku. Aja pengecut ki Karta. Entenono yo. Sampean punya ajian apa sih? Kok bisa enggak kelihatan? Entenono, entenono. Hah? Padahal aku urus sampean. Ini suaranya deket banget kok. Tapi sampean ora beraku. Suaranya deket banget. Kikarta, tunjukkan wujudmu. Sesok meneh. Aku rasa panas dadaku. Aduh. Rasa panas dadaku. Kena adikku dewek. Itu senjata makan tuan. Entenono, Kartaji. Aku tahu kelemahannya panjenengan sekarang. Jangan gurumu bakal tak semedi meneh. Muncul Kikarta, muncul. Kikarta, jangan pengecut. Kita selesaikan malam ini. Ora. Entenono Kartaji karo Mas Dita. Entenono yo. Aku bakal lerane meneh. Jangan pengecut Kikarta. Ora pengecut aku dandani ra kaku dhewe. Kebakar kan sih. Saya akan pas senjata pangan pakan tuan itu kebakar ya Mbak. Pakan cermin sudah tunggu. Mbak Sariman ya, memang Mbak Sariman itu memang luar biasa. Jangan dari Mbak Sariman. Panas dadaku, aku harus medit. Masih kerungu. Tapi di mana ini Mbak? Tunggu kata si pembalasanku. Masih di sini nih orang. Tapi Ki Karta, kita selesaikan aja sekarang, malam ini. Tunggu, sudah waktunya Kartaji. Saya akan memulihkan dulu ragaku. Bialan, sudah ajar Kartaji. Muncul, Ki Karta. Dia ajian apa ya? Agar rusak ragaku Kartaji. Sialan, sialan. Punya ajian apa sih ya? Awakku. Karta. Awakku itu kentungi. Aduh, loro sewu dadi siji Karta di sialan Karta di. Tunggu lagi. Sampean pakai ilmu apa Ki Karta bisa enggak kelihatan? Tunggu kebalasan itu datang lindunganku. Di panglimunanku Karta di. Tunggu berapa? Panglimunan. Punya ajian panglimunan juga. Jangan-jangan gurunya ya, itu Ki Bangsa, bukan yang maling yang di kasek. Siapa ya? Santoni. Santoni. Jangan-jangan gurunya Santoni. Apa Mas satu kelompokan?
Bukan, jangan-jangan gurunya Santoni. Oh. Santoni kan kemarin jadi maling. Lah ini masih suaranya terdengar ini loh, Bang. Iya. Di kartel loh. Tapi enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya. Pakai ajian Panglimunan. Panglimunan ya. Mbah, udah terluka parah itu, Mbah. Terluka parah. Karena Dupin makan ya. Senjata sendiri loh, iya. Mbah. Pakai cerminnya anak saya. Mana ini tadi pakai ini. Ki Karta sudah enggak usah cari-cari ilmu lagi. Tobat Ki Karta aja. Saya enggak mau tanding-tanding seperti ini lagi. Masalahnya belum bisa kabur. Ini belum bisa kabur karena apa? Terluka parah. Kena ajiannya sendiri. Iya, tapi dicari itu enggak ada, cuma suaranya aja loh. Mas. Apa ngumpet di semak sama? Bukan Aji Panglimunan kali loh. Masa zaman sekarang masih ada Aji Panglimunan? Yurak, berat. Esiana apa berat aja empang limunan? Ya nambah, tapi zaman ya. Zaman sekarang? 1-2 orang lah yang punya. Tapi kan aliranmu kan hitam. Ki Karta muncul baik Ki Karta. Ngotek tambah nih. Intenono. Coba sini. Cepat banget suaranya ini loh. Tenono dendamku Kartaji. Ngintek mungkin. Masa ada Jepang limunan. Sampean boleh ngasih tekan jagat nanti kang leng semut ora bisa berubah. Iya. Jepang limunan. Udung sekira gue Kartaji. Bertobatlah Ki Karta. Burung mangsane. Burung mangsane. Ilmunya masih banyak mungkin nih. Aku mengharapkan dengan pajakku pada orang sembrul rapi pajak. Kita dikerjain ini sama Ki Karta, walaupun dia sudah terluka parah. Iya. Masih saja ngancem loh. Aku ora iso gerakna tangan, ora iso kowe wis musnah, ora bakal nang burimu. Padahal deket banget. Makanya apa? Senjata makan tuan itu. Luar biasa loh. Dengan cermin ini. Mbah. Iya, balak sih. Mantul. Oh. Tapi luar biasa ya, Mbah Sariman ya. Diwangsa. Tunggu rebu-rebu pripun panjenengan diwangsa. Muridmu Kikarta. Kita tetap cari aja apa gimana Mbak? Jenoka pendon menguridnya seh. Seh sopo. Sini Mbak Kikarta. Enggak ada suaranya nih. Kelembet. Aku lungo dhisik, Jo. Hei, mung kok dhisik. Hei. Aku lungo. Priwe, Mas? Aku lungo tenan karo tadi, karo Mas Dita. Terpergi, tapi udah terluka parah itu. Terpergi tapi terluka parah itu. Tadi kan mesti terkapar cuma nggak kelihatan. Kita mondar-mandir ke sini. Percuma. Cuma dengar suaranya cuma aja. Dengar suaranya. Iya. Baiklah teman-teman. Ki Karta tadi sudah kami lumpuhkan ya. Iya. Tapi dia memiliki ajian Panglimunan. Saya khawatir justru ini malah gurunya
Santoni, gurunya Santoni, maling yang dikejar-kejar gasnya kemarin. Tapi tadi kok minta tolong-tolongnya mau Ki Wangsa? Itu gurunya dia. Oh. Barangkali ini Ki Karta gurunya Santoni. Santoni. Santoni berguru sama Ki Karta bisa saja. Oh. Ya kita hanya menduga. Ya. Mudah-mudahan ya dugaan itu enggak benar lah ya. Ya. Karena sama-sama memiliki ajian panglimunan. Oh, iya. Gitu. Tapi tetap Ki Karta tetap masih punya dendam yang sangat luar biasa. Ini yang Mbak. Kita khawatirkan ya. Minta doa dan dukungannya. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari kemungkaran ya. Betul. Terima kasih teman-teman. Mungkin malam ini kita sudahi ekornya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.